Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ide Lagisna. Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias yaitu Alocasia Black Velvet indukan ya guys yang sudah beranak 5 ya. Dan juga harga terkini ya guys. Inilah dia penampakan Alocasia Black Velvet ya guys indukan anaknya lima ini ini anaknya daun satu dan ini tunasnya baru muncul ini yang belum keluar daun satu dua yang belum keluar dua ya ini mata tunasnya dan yang keluar daun sudah ada lagi ini daun satu ya ini juga daun satu Ini yang induknya hanya mempunyai daun satu, dua, tiga, empat. Biasanya lebat ya, ini cuma mempunyai daun empat induknya ya guys. <tuh> ini dia, daunnya sudah agak segini lah, kurang lebih. Biasanya ini daunnya subur ya, jika kondisi medianya subur, tanamannya juga subur ya guys, kisaran 3 kali ataupun 2 kali lebarnya daun seperti ini ya guys. Ini harganya sekitaran 170 dan mencapai 200 ya guys, harga terkini ya guys jika harga kemarin ya indukan anaknya 5 seperti ini ya guys kisaran 300 ribu ya guys kalau tahun kemarin ya ibaratnya kita jual per daun ini per daun harganya mencapai 50 ribu rupiah ya guys jika daunnya 4 ini induknya saja harganya 200 ribu rupiah ya guys belum anaknya ini yang daun satu anaknya kisaran 50 ya, satu ya, ini Tapi sekarang kan sudah turun ya harganya ya, ini sekitaran 170 ataupun 150 Kita bisa dapatkan alokasi Black Velvet indukan yang sudah beranak seperti ini ya guys Ini aku mempunyai satu koleksian ya Aku mau ini satu indukan anaknya 5 lebat ya satu pot aku pengen satu pot ini biar ini lebat lima sekaligus sekali induknya ya jadi enam pohon aku kepengen mempunyai satu koleksian supaya menjadi 6 pohon dan dalam satu pot ya mau dijadikan rimbunan ya jangan lupa sambil nonton dan jangan lupa subscribe dan juga share ya guys semoga video ini bermanfaat inilah dia alokasia black velvet indukan dia sudah beranak 5 ini sebelumnya anaknya sudah ada tiga ya guys dan anaknya tiga itu sudah daun lebar seperti ini ya guys dan sekarang ada lagi 5 sekaligus ya guys Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh